Aduh, udah lah, kan jangan cara lagi. Cara buat ini? Belajar sama orang tak jelas. Nah, caranya bulat dimasak, kemudian dicetak. Nah, kayak ini cetaknya. Cetak mana contoh? Contoh, mana contoh deh? Ah, ini contohnya. Ah, ini dicetak, kemudian dikumpulkan, dibungkus lagi. Ah, ini dicontohnya. Nah, jadi satu-satu gitu. Satu-satu dalam ini. Kemudian dibungkus. Direbus lagi. Kemudian diikat kayak gini, direbus lagi selama 3 jam. Namanya apa namanya? Langka. Langka asli. Langka. Ah, kemudian ini murasa. Murasa dari beras. Beras ini dimasak juga, kemudian dibungkus. Bentuknya? Dibungkus, kemudian keluarlah bentuk kayak ini. Nah, lo panjang lo bungkus ini. Ah, ini dia. Ha. Kayak ini nak, ini beras nih. Namanya burasa. Burasa. Nah, orang Bugis yang tahu ini. Ciri khas Bugis. Ciri khas orang Bugis. Kalau ini langka nih. Ah, ini burasa. Burasa dari beras. Adanya di hari raya aja. Ah, ada pada hari lebaran aja. Ini burasa dari beras, ini langka dari pulut. Dimasak pulut, kemudian baru direbus. Baik lasak jadinya, kan jadi lasak. Ya ada orang Bugis aja yang buat ini. Orang Melayu tak ada loh. Tak ada. Jangan cari Melayu, apalagi tempat peranak tekan adu nih loh. Tak jumpa. Apalagi tempat Yupi tekan adu nih. Kondominium Bugis nih. Kondominium Bugis. Kenal lah ini barang ini. Kata Kondominium Bugis tak jumpa, tak kenal. Kalau video serius pun. Dah makan lah, dah lah tu. Berarti boleh lah kata coba. Boleh coba nih. Nah, langka dengan burasa. Burasa, burasa ini langka. Ah, dari pulut. Ah, gitu ceritanya. Dia amuk tukang ikat. Ah, terampau ikat. Tukang ikat kan pecahnya. Suwe tadi yo. Terlalu semangat berarti yo. Bengkok-bengkok sekali ini. Dua isi. Ah, ini lah mungkin banyak yang nak. Apalagi rumah siapa yang takbir rumah siapa banyak nih? Rumah Pak apa? Pak Abdullah. Nah, banyak nih. Oh, Pak Abdullah. Bugis. Bugis tu. Jawa Bugis. Bugis. Bugis ni dua ni. Ini dia. Makannya ada dengan apa ni? Ada dengan ayam makannya. Coba dulu rasa-rasa dulu. Rasalah yang mana lebih mau. Ini Bapak